it's like. Nanti dia layani roti ayam nak ni macam kubang kebau nak hitam ini aku guna sok besar ya. Lain 10 pound di 25 pound guna kolak minisis warna milby ni dia cuba ni nak dapat info saya dah cuba dia nak letak ni dulu. Aduh, ikan apa tu? Curut ke bulan ke apa? Sembat pelik bulan ke curut lah. Dia buat tarik umpan lah. Okay, strike. Cantik bulan ni. Dua kali lah. Dia pun curut ni. Dia dua tiga kali tak maulah curut ni. Okey, come on. Yang bulan. Putih kan? Nampak putih tak? Bukan yang kawan ni. Hari bulan ni sampai katak pun nak tiba apa ni. Padahal relax lah. Nasib baik. Hampir-hampir lah. Wow, boleh habis. Dia time tak rakam dia sapu. Nanti akhirnya big size mana cantik tu darah mulut dia nampak darah sikit ni. Hampir-hampir terlucut di kaki lah. Fadah Nasib baik. Baik bang tarik terus. Kalau abang tarik lambat tadi habis.
Okay, strike. Strike yang pertama tu dia. Akhirnya curut pun curut lah janji strike. Alamak, macam mana dia kena mata. Aduh, siang lah. Kena mata pula. Itu dia. Strike yang pertama, curut tontang. Itu dia. Olik elok pun hijau elok. Cantik color. Shining. Wah, curut pun boleh. Test lagi tengok. Satu katak legend aku dah terkorban. Pasal tukang katak merah. Katak beracun. Harap-harap ada lah, ada ni. Katak ni pun dah 5 ekor lah strike ni. Cuba ni tengok. Strike. Okay. Tarik baru kan. Ya, strike yang kedua. Menggunakan katak beracun kalau merah. Saya tak besar mana boleh ya. Hari ni dia bro, shining tu. Cantik juga. Boleh lah layan. Dia. Hei, dia boleh dah habis tu. Sangat lah, kenapa tu? Urut tahan. Cerai lah. Dapat lah. Bisa. Entah nak balik mana macam mana. Ada banding berapa kali tak dapat. Aku dah tahu dapat ni lagi. Tak baik lah. Entah nak berikan. Duk terus. Duk terus. Terbaik. Terbaik. Tahan. Masa ni. Ini betul.